Kalau yang masuk haram, makanan minuman haram dan dari rizki yang haram, maka hati cenderung akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk taat semuanya. Tapi sebaliknya, kalau hati di tubuh kita masuk rizki yang haram atau makanan minuman yang Allah haramkan, maka hati cenderung akan mengajak kita durhaka sama. Nah, salah satunya para ulama itu masih nasihatin, kalau kita punya anak susah dinasehatin, malah berantuk. Kok orang seorang itu rukul, wader. Kita kan kadang-kadang mampu saking marahnya sampai kelancokan. Buat sama anak setan, dan itu setan. Begitu ya. Mak-mak kalau ngomel, buset kalau wader, kalau ngomel, gue masukin lagi lu. Lupa nih. Belum dekatkan lu. Masukin aja lagi lu. Gitu ya. Kata para ulama, kalau anak kita begitu, yang pertama kali harus kita cek adalah rezeki yang kita kasih ke anak kita. Kalau ternyata haram, pantas. Makanya bu, suka nanya gak ke suami kalau dikasih duit nafkah belanja. Halal apa haram? Bang, ditanya enggak? Iya. Beneran nanya ya. Dikasih diambil aja. Barangnya dari mana lu ya? Dasar. Bilang sama suami yang keras, Bang. Kasih gua sama anak-anak yang halal aja. Kalau ada yang haram, lu makan diri. Ada sini mah 100 juta. Haram. Kira-kira bini kita bagaimana? Harap-harap dalam hati mana kita yang penting duit paling diambil. Hati mau tahu ya. Hati-hati. Ya. Kita berangkat haji, berangkat umroh pakai duitnya duit haram. Boleh korupsi, boleh nipu orang, boleh nyolong. Kita sekarang nggak ngerti apa nggak? Makmur apa enggak? Enggak lah. Makmur. 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 Inna Allaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, nggak akan diterima kecuali baik-baik. Nggak usah jauh-jauh dah. Kalau ada orang sholat di masjid yang malam, terus ikut sholat, pakai kain-kainnya boleh nyolong. Bagaimana itu? Kamu pasti pinter makan kain. Itu ya. Oh iya, iya. 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 Campurin, namanya cuma dorong, dorong panas. Iya, udah kering. Coba cepet. Iya, taruh. Iya, boleh buka. Biasa gitu, Mak. Habis apa?
meninggal misalnya ya kan mau diambil kan mau diambil mau dipindahin gitu perangkatnya lagi mati utuh diurut lagi dari kita dari Indonesia dari awet kata dia kita hilang itu lah salah itu memang nih makanya sangat penting apa yang mengalami itu bisa mempengaruhi ya, seluruh kehidupan itu pun kita apalagi kelihatan begitu ya ya itu berjalan tetapi fiktif paham agama dan antara semua itu kan juga yang punya malah bagus meninggal di sana karena Nabi bilang orang yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan yang istimewa akan paham ke dalam ilmu agama. Kita disuruh sering doa kepada Atina di dunia kasana mungkin akan benar. Allah nyuruh kita hasanah di dunia kasana di akhirat. Ya masuk ke sono. Ya masuk ke sono. Iya masuk ke sono. Tapi apa yang dimaksud kasana di dunia? Kita naik di kita turun di situ. Awal sih kalau kita mau. Karena dengan ngerti agama kita selamat di akhirat. Makanya anak belum sholat. Wah saya pengen anak saya kalau pokoknya niatnya hanya anak saya jadi ulama. Ngerti agama. Kalaupun dia jadi ulama, dia paham agama, dia paham Quran. Dia jadi pejabat, akan jadi pejabat yang jujur, yang amanah. Dia jadi insinyur, dia akan jadi insinyur yang bertakwa. Tinggal lima kan dikembalikan di Bekasi, Rabungan. Ya. Kembalikan di Gekulta. Lima kita kemarin banyak. Ya, buat pegang itu. Aku bil. Sini di Islamik. Ya. Nah, ada apa? Dapat berapa masyarakat belajar dari saya jujur ya itu memang ada aja.